What's up teman-teman, balik lagi di channel gue Zizi Gaming. Buat yang baru join, jangan lupa buat klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan buat jangan segan buat komen dan apapun itu, karena konten gue adalah konten kalian. Dan terima kasih sebelumnya buat Ahmad ya, Ahmad Farhan Nasution, yang mau nanya, yang nanyain tentang event Pink Killer, bang cara dapetin senjata AN94 Pink, misinya gimana? Sebelumnya gue minta maaf buat lu karena kemarin gue sempat record dan nggak tahu kenapa recordnya tuh malah jadi portrait. Ntar gue bakal tampilin di sini video yang kemarin gue record, jadi baru bisa sempat record hari ini. Oke, langsung aja kita langsung bahas misi yang pertama. Teman-teman yang mau cari, yang bingung di mana eventnya, di sini bisa teman-teman geser atau disarankan ini rekomendasi di bawah lucky card. Ini ada event Pink Killer. Pink Killer. Apa sih anjing? Oke, misi yang pertama adalah membunuh 100 orang dengan senapang mesin ringan atau SMG. Bang, SMG itu yang mana? Oke, wait a minute. I'll bakal show it for you. Mana ya? Nah, ini salah satu contoh SMG. Aku nggak ada. Sorry, gue nggak download karena gue nggak pakai skinnya. Nah ini dia, MP5K. Atau teman-teman bisa cari di bank, dapatnya di mana? Teman-teman bisa cari properties. Di sini biasanya ada senapang mesin, senapang mesin ringan. Cuma gue ada buka, yang gue pilih itu MP5K. Bang, kok gue nggak ada boxnya? Kalau nggak ada boxnya, teman-teman bisa juga beli. Di senjata mana ya SMG? Nah ini SMG semua teman-teman. Beli aja yang murah ya, karena nggak bakal kepake juga, soalnya nanti setelah misi itu nggak bakal kepake. Jadi teman-teman masuk ke ladder race pakai SMG dan main. Dan beruntungnya buat teman-teman yang masih platinum atau gold ke bawah, maksudnya gold atau platinum ke bawah. Di bawah gold apaan ya? Buat kalian yang masih di bawah platinum, itu kalian bisa main di ladder team pakai SMG. Nah, disitu kalian bisa bunuh sebebasnya sampai 100 orang, karena setiap match itu ya minimal kalian bisa bunuh 10-20 orang. Karena kalau di mode bom itu sangat susah buat ya, kayak tier-tier gua yang diamond ke atas itu di mode TDM-nya udah nggak ada lagi, karena kebanyakan orang main di mode bom. Jadi beruntung buat kalian yang masih di gold atau di platinum, kan main mode ring aja pakai SMG dan mode TDM. Terus selesaikan 20 leader match sebagai tim bersama siapa saja. Ini ketika teman-teman misi jalanin misi yang bunuh 100 itu, teman-teman bisa sambil menyelesaikan misi yang kedua ini. Selesaikan 20 leader race. Teman-teman invite aja teammate-nya di friend list atau teman clan. Ajak, ayo kita, inilah kita GB misi yuk. Nah, teman-teman ajak aja, karena main misi yang kedua ini teman-teman harus main sama temen di friend list sebanyak 20 kali di rank match sambilan, atau sambil teman-teman pakai SMG buat nyelesain misi yang pertama. Oke, yang kedua, kirim gift ke pemain banyak 30 kali. Gua udah pernah ngirim gift. Giftnya itu gue kirim langsung 10 ke satu pemain, dan sayang banget itu nambahnya cuma satu teman-teman. Gue nggak tahu kenapa nambahnya cuma satu. Bang, giftnya di mana? Teman-teman masuk di peringkat atau di peringkat pojok kanan bawah. Nah, bang itu nggak bisa kirim ke satu orang aja ya. Teman-teman nggak bisa ngirim ke satu orang, harus ke 30 pemain. Jadi teman-teman main di buka di peringkat ini kan satu. Nah, sampai di 30. Nah, satu orang, teman-teman giftnya cuma satu. Bang, dapat giftnya di mana dan cara giftnya gimana? Oke, simpelnya gift itu bisa dibeli di clan. Teman-teman harus punya clan, masuk ke team shop. Nah, ini salah satu gift. Dan ini juga, cuma ini mahal. Ini yang paling murah. Bang, ini kok gue nggak bisa beli lebih dari 10? Ini resetnya tiap minggu sekali. Sehari cuma bisa beli 10, terus resetnya Senin. Ini sehari cuma bisa beli 5, resetnya Senin lagi. Karena reset Senin, ini gue recordnya hari Minggu. Jam berapa ya sekarang?
jam 23.27, harusnya nanti di jam 00 udah bisa beli lagi. Dan misi yang berikan 30 gift ini gua bakal kelar hari ini juga. Tapi kita bakal cobain. Bang, coba beli bang. Oke, kita beli dan kita bakal beli. Bentar, kita cek dulu misinya. Misi gua udah per berapa. Gua udah nge-gift berapa orang. Ya, jaringan. Oke, gua udah nge-gift. Mana ini? Gift. Nah, nih. Loh, mana gift ku teman-teman? Nggak ada. Nah ini, guanya yang rabun, sorry. Kirim gift 3 ke 30 pemain. Ini bukan 30 kali ya, bukan 30 kali, tapi ke 30 pemain. Ini udah 21/30. Kita masuk ke peringkat, karena tadi 21, seharusnya gua nge-gift orang yang di 22. Kita masuk ke profilnya, teman-teman tekan pojok kanan, gambar kotak atau gambar gift. Nah, itu tinggal gift. Oke, kita udah gift, kita coba cek misinya nambah atau enggak. Nah, ini udah 22/30. Oke, misi selanjutnya. Login 10 hari, ya teman-teman bisa login aja. 10 hari, terus tambah 20 teman. Teman-teman itu bisa masuk ke chat world. Kalau nggak punya friend list, di sini chat aja. Add permission. Biasanya bakal ada yang terima. Karena mereka juga ada yang ini, ada yang minta teman juga biasanya sih, mana ya? Biasanya sih ada. Cuma ini nggak tahu kenapa lagi nggak ada yang minta-minta pertemanan. Bisa tuh anjay. Nanti pertemanannya masuk ke sini, teman-teman tinggal add. Ah, lagi nih. Along 97 siapa sih Along 97? Masa enggak ada dah. Masa teman gua enggak ada Along. Ah, sudah. Terus teman-teman kumpulin friend list-nya sebanyak 30, nanti itu bakal bisa dan bakal tercapai dan bisa teman-teman klaim dari temannya tadi chat di all, add friend permission atau apa nanti, atau teman-temannya yang add mereka juga bisa. Nanti ada 30 teman-teman ambil, dan teman yang tadi yang di add tadi boleh dihapus, terserah teman-teman. Terus selesaikan 20 game dalam semua mode bersama teman-teman dan menangkan 20 game kompetitif dalam mode search and destroy. Ini teman-teman main mode bom sambil ajak temannya, teman di friend list atau di clan, buat mainin mode bom sebanyak 20 kali, dan itu harus menang teman-teman, karena kalau nggak menang itu nggak dihitung. Menang sebanyak 20 kali bersama teman-teman, capai top 5 dalam dalam mode apapun banyak 10 kali, itu teman-teman harus masuk di top 5 S. Kalau di last game itu ada top S-nya di 1-2-3. Nah, teman-teman harus masuk di top 5 besarnya. Jumlah kill-nya harus banyak maksudnya. Ranking total 1000. Ini teman-teman dance aja. Ini pasti si sendiri. Terus gunakan 50.000 gold coin. Nah, gunakan 50.000 gold coin sama kayak pembahasan tadi yang pakai SMG. Kalau teman-teman nggak ada SMG, teman-teman bisa beli pakai gold coin, itu bakal kehitung juga nge-spend 50.000 gold coin. Cuma saran gua, SMG itu bisa dapat dari box kalau teman-teman punya, kalau nggak punya ya beli. Dan sisanya itu teman-teman lebih baik spin di Angel Supply, karena di sini bisa teman-teman dapat senjata epic. Kenapa senjata epic? Gua mau fokus di sana bang, di sana ada senjata AK, ada senjata HK, ini segala macam. Tapi di sana itu nggak epic teman-teman. Kalau epic itu teman-teman bisa upgrade sampai full level 15. Nah, full level 15 yang biasa itu cuma bisa upgrade sampai level 10. Nah, jadi lebih baik spend di ini, ngegacha aja dapat M4A1 itu
Fever A1 Baren itu sakit juga teman-teman. Damage-nya 30, recoil-nya juga kurasinya tinggi maksud gue, kontrolnya juga 48. Kalau dibandingkan dengan AK, seharusnya kontrol AK ini di bawah 43, jadi lebih susah ini kontrolnya. Kontrol itu apa bang? Kontrol itu recoil dia. Waktu nembak nge-spray dia naik ke atas, semakin tinggi kontrolnya semakin rendah dia naik ke atas. Oke, cuma itu aja. See you next time. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you in next episode.